Assalamualaikum. Salam Kang Alex. Cuk. Cuk, kamu kenapa selalu menghindari saya terus ya? Cucu. Saya enggak ngelarang kamu untuk menghindari saya. Tapi kita harus menjernihkan semua masalah ini. Biar semua dugaan-dugaan enggak jadi salah paham, Cuk. Kang Alex, Cucu cuma enggak mau kalau persahabatan Cucu sama Antutnya rusak. Iya, Cuk. Kamu udah sering banget jelasin masalah itu sama saya. Dan saya juga udah berulang kali mau ketemu sama Tuti. Tapi selalu gagal. Mau apa Kang Alex ketemu sama Entut? Saya mau bilang ke dia. Kalau saya gak ada perasaan apa-apa sama dia. Jangan! Jangan Kang Alex. Kenapa? Maksudnya Cucu? Cucu, biar semuanya jelas, Cucu. Biar Tuti gak duduk kamu yang macem-macem. Kang Alex, tapi... Cuk, sebenarnya ada apa sih? Kang Alex, Entut teh suka sama Kang Alex. Cucu nggak mau Entut sakit hati kalau dia tahu yang sebenarnya. Kalau saya, In, biarin aja Zainab kerja sama lagi sama Dadang. Saya juga kepikiran begitu, Ha. Cuma ini masalahnya gunjingan ini. Kasihan Iko. Terus, kalau kamu masih berpendapat begitu, ngapain juga kamu nanya pendapat saya? Saya kasihan sama Entin, Ha. Capek bolak-balik ke toko emas? Bukan, bukan. Apa Entin lagi ngidam? Aduh, jangan yang aneh-aneh begitu bicarain dulu, Ha. Kok aneh? Entin kan sekarang punya suami. Udah ya. Kita bicarain Zainab dulu. Iya. Emang kamu masih bisa ini? Ha? Ah. Jangan ngambekin, nanti kamu tambah keriput. Serius tuh, Ha? Iya, terus? Entin itu jadi pelampiasan pancong. Apa-apa Entin yang salah. Dikit-dikit Entin yang salah. Biarin aja, Dadang kan emang begitu orangnya. Ya. Kita bisa ngerti, udah terbiasa. Entin enggak, perasaannya halus. Ya kamu kasih pengertian sama Entin. Udah, Ha. Saya khawatir Entin balik lagi nih ke rumahnya.